Selamat malam Tribuners, dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang ada di lapangan Gazebo Bandung, tepatnya di depan gedung sate. Tribuners, sebagai informasi, saat malam hari kawasan ini sering dijadikan masyarakat sebagai sarana olahraga. Nah, ini ada yang badminton. Nah, Tribuners nggak perlu khawatir kalau tidak bawa alat-alat untuk olahraga karena di sini disediakan, tetapi sistemnya persewaan. Ada raket dan koknya juga. Nah, Tribuners, bila tidak ingin olahraga yang mengeluarkan budget, Tribuners bisa cukup dengan berlari mengitari lapangan Gazebo. Nah, ini cocok bagi Anda para pekerja yang ingin olahraga saat malam hari, salah satu alternatif agar bisa berolahraga. Nah, di sini juga tersedia musala dan toilet, jadi untuk beribadah maupun hal lainnya bisa difasilitasi di sini. Kita lihat orang-orang yang sedang berolahraga saat malam hari. Ini lokasinya di lapangan Gazebo di Jalan Dipenegoro depan gedung sate. Ini tepat di seberang gedung sate. Meskipun hari sudah beranjak malam, tapi masih banyak masyarakat yang berolahraga di sini. Dari mulai sore hari ini banyak yang berolahraga di sini. Nah, Tribuners, tipikal orangnya berolahraga pada siang hari, pada pagi hari atau malam hari bisa komen juga ya, karena cuacanya kalau saat malam hari ini teduh ya, dan anginnya juga dingin, jadi cocok untuk berolahraga. Yang malas berolahraga saat siang hari karena takut panas-panasan, ini bisa jadi alternatif. Ini larinya cukup lari santai aja nih, Tribuners, karena banyak masyarakat juga yang berjalan kaki. Nah, kalau saat setelah beres olahraga, kemudian perut keroncongan, bisa mencicipi rangkaian kuliner yang ada di sekitar daerah sini. Nah, di seberang lapangan Gazebo juga, Tribuners, tepatnya di lapangan Monumen Nasional ini, banyak jajanan street food yang bisa Anda coba. Jadi bisa jadi alternatif untuk makan malam, walaupun setelah olahraga. Nah, Tribuners juga tidak perlu khawatir kalau saat olahraga membawa barang bawaan, karena di sini ada penitipan barang. Terutama untuk tumbler, banyak masyarakat tuh yang menyimpannya sembarangan, tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai tumblernya hilang. Tribuners, olahraga lari ini salah satu tren yang mulai menggeliat ya, terutama di Bandung banyak event-event lari yang bisa Anda coba. Nah, untuk alternatif latihannya bisa datang ke lapangan Gazebo. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisah melaporkan. Ikuti terus keseruan live Facebook Tribun Jabar lainnya karena akan menyajikan beragam informasi. Selamat malam.